guys. Hari ini kita akan membuat cara membuat mie Aceh goreng yang benar dan yang enak. Pertama-tama kita hidupkan apinya dulu. Ya, oke. Kita kasih minyaknya barang-barang sedikit, segini lah. Oke. Terus biar minyaknya tinggal tunggu dulu minyaknya mendidih. Nah, baru kita masukkan cabai ya, ini bumbu Aceh asli. Oke, sudah. Sekarang kita aduk. Itu bahan pokoknya yang lebih bagus kita tarik toge dulu ya. Ada cukupnya. Oke. Sawi. Oke. Baru kita taruh. Ini kita taruh apa tadi? Apa bawang prei. Kalau untuk yang gorengnya kita kasih kuah agak segini sedikit, sedikit aja biar kering ya nanti. Oke, kita aduk. Nah, ini saus tomat. Nah, kita kasih satu sendok. Oke. Ini garam. Kita kasih segini aja untuk mie goreng. Oke. Ini mecin sedikit aja. Dan kita tokok kecap asin. Kecap enggak tahu kecapnya apa. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kali untuk satu porsi. Ya, oke. Terus kita aduk lagi sampai dia agak melembek. Dan kalau untuk satu porsi ini kita kasih mie kuning mie Aceh ini ya. Ini untuk satu porsi. Dah. Ini kita tutup sebentar, barang-barang 1 menit. Begitu tuh mau mengaku. Jelek orangnya bilang. Kita tunggu sebentar, barang 1 menit. Oke, kita buka. Kita habis sampai merata. Ya, kalau aku ini Aceh, ya. Kita aduk. Lumayan, kita cicipin dulu apa rasanya. Mantap bro. Nah, ini udah masak ya. Oke. Ya, ini satu porsi mie Aceh goreng. Oh gitu ya.